Direktorat Polisi Perairan Barkam Polri yang merupakan institusi Polri yang berada di Jalan RE Marta Dinata, kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dengan tugas pokok, membina dan menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan tingkat pusat. Maka, Direktorat Polisi Perairan Barkam Polri terus memaksimalkan tugasnya dalam mewujudkan keamanan ketertiban masyarakat di wilayah perairan. Keberadaan Direktorat Polisi Perairan Barkam Polri adalah setingkat dengan Direktorat Polri yang tersebar di sejumlah polda di daerah-daerah. Dengan meningkatnya berbagai permasalahan Kamtibmas di wilayah perairan Indonesia, seperti penyelundupan serta pelanggaran hukum di perairan, maka jawatan kepolisian membentuk kepolisian perairan dengan Orda Nomor 48 tanggal 1 November 1950. Yang diperkuat surat keputusan Mendagri nomor 4/2/31/UM tanggal 14 Maret 1951 tentang penetapan polisi perairan sebagai jawatan kepolisian negara terhitung mulai tanggal 1 Desember 1950 yang dipimpin oleh Komisaris Tingkat 1 RP Sudarsono. Pada awal masa tugasnya, polisi perairan dilengkapi sebuah kapal angklung dan beberapa motorboat dan baru mampu melaksanakan tugas pengamanan perairan di Teluk Jakarta. Mengingat letak geografis negara Republik Indonesia berupa lautan, selat, dan pulau-pulau yang sangat besar, sehingga tidak mudah dilakukan kapal-kapal dan menimbulkan kesulitan, maka timbul gagasan untuk menambah satu kesatuan udara sebagai bagian dari polisi perairan. Berdasarkan surat keputusan Menteri Nomor 501/PN/1956 resmi menjadi bagian polisi perairan dan udara yang dilengkapi sebuah pesawat terbang bermesin tunggal jenis Cessna tipe 180. Bagian polisi perairan dan udara turut serta berperan aktif dalam berbagai operasi dan bantuan taktis seperti melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli laut sehingga wilayah operasi dapat terjangkau ke wilayah perairan yang sangat luas. Visi Direktorat Polisi Perairan Barkam Polri adalah mewujudkan polisi perairan sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan Indonesia. Dalam rangka memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman terhadap masyarakat yang profesional, bermoral, modern, serta dipercaya oleh masyarakat. Sedangkan misi pertama, menjamin keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia. Kedua, memelihara ketertiban masyarakat serta memberikan pelayanan kepastian hukum. Ketiga, mendorong perangkat masyarakat untuk lebih peran aktif dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Keempat, memberikan bantuan terhadap korban bencana alam dalam membentuk kegiatan search and rescue atau SAR. Kelima, membantu keselamatan pelayaran. Dan keenam, meningkatkan kerjasama baik pada lintas sektoral maupun internasional. Pelaksanaan tugas Direktorat Polisi Perairan Barkam Polri dipimpin oleh seorang direktur berpangkat Brigadir Jenderal yang dibantu oleh wakil direktur berpangkat Komisaris Besar Polisi. Salah satu faktor pendukung bagi Direktorat Polisi Perairan Barkam Polri dalam menjalankan tugasnya adalah tersedianya prasarana dan sarana yang memadai. Prasarana mencakup bangunan Direktorat Polisi Perairan Barkam Polri yang berdiri di atas lahan seluas 3.000 meter. Di sini tersedia sejumlah fasilitas, seperti pos penjaga yang selalu dijaga personil bersenjata lengkap selama 24 jam. Setiap personil berkewajiban memeriksa setiap tamu atau pengunjung yang datang, agar identitasnya tercatat dan dapat diketahui. Prasarana lainnya adalah lapangan untuk kegiatan apel pada pagi dan sore hari. Kegiatan apel juga bertujuan untuk meningkatkan disiplin bagi personil sebelum melaksanakan tugasnya.
Direktorat Polisi Perairan Bahar Kampolri juga memiliki fasilitas berupa ruang sistem informasi manajemen atau pemeliharaan kapal. Prasarana ini didukung oleh kemampuan berkualitas personil dalam memanfaatkan dan mengoperasikan sistem teknologi informasi. Prasarana lainnya adalah Graphing Dock dan Dermaga untuk bersandarnya kapal-kapal milik Direktorat Polisi Perairan Bahar Kampolri. Agar kapal-kapal dapat dioperasikan dengan baik, maka selalu dilakukan perawatan dan perbaikan di ruang bengkel yang tersedia. Fasilitas ini sangatlah bermanfaat dalam mendukung kinerja Direktorat Polisi Perairan Bahar Kampolri guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, Direktorat Polisi Perairan Bahar Kampolri juga memiliki fasilitas berupa poliklinik yang didukung dokter-dokter berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh personil. Pelaksanaan tugas pokok Direktorat Polisi Perairan Bahar Kampolri juga didukung oleh sarana utama berupa kapal polisi kelas A, B, dan C. Kondisi kapal yang dimiliki saat ini jumlahnya memadai dan dapat dioperasikan dengan baik dalam menjaga wilayah perairan Indonesia dari ancaman maupun gangguan bagi masyarakat. Berkaitan dengan kebijakan pimpinan dalam hal ini adalah pemerintah tentang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dan menjadikan Indonesia sebagai tol laut dunia, maka program-program yang telah dilaksanakan oleh Polisi Perairan adalah pemeliharaan keamanan. Kita telah melakukan penggelaran kapal sejumlah 2/3 dari jumlah kapal 678 kapal, yaitu 452 kapal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari penggelaran kapal yang itu kita laksanakan sepanjang tahun. Kemudian kita memiliki sarana-prasarana seperti apa yang saya katakan tadi, 678 itu untuk tahun ini. Kemudian diharapkan tahun 2015 akan bertambah 16 lagi dari berbagai tipe, sehingga total seluruhnya adalah 694 buah kapal. Ini yang bisa dioperasionalkan. 694 kapal itu adalah yang sesuai dengan standar peraturan Kapolri yang sudah ditentukan. Ada 392 kapal lagi non standar yang juga bisa dioperasionalkan, yang dapat membantu pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan anggota kita seluruhnya, seluruh Indonesia kurang lebih 8.764 orang. Direktorat Polisi Perairan Bahar Kampolri terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan personilnya agar siap dalam menjalankan tugasnya di wilayah perairan Indonesia. Pembinaan personil dilakukan melalui kegiatan keterampilan perorangan baris berbaris yang selalu dilaksanakan secara periodik setiap selesai apel pagi di lapangan. Pembinaan melalui peningkatan kesamaptaan jasmani dilaksanakan setelah apel pagi pada setiap Selasa dan Jumat yang dilanjutkan dengan senam aerobik. Guna memupuk ketangkasan dan keterampilan personil, maka diwajibkan latihan bela diri yang dilaksanakan pada setiap hari Senin dan Kamis selepas apel pagi. Diharapkan dengan kegiatan pembinaan ini, maka personil memiliki kesiapan, kesiagaan dalam menjalankan tugasnya. Selain pembinaan, maka personil Direktorat Polisi Perairan Bahar Kampolri juga wajib mengikuti kegiatan pelatihan guna meningkatkan kemampuan tugasnya. Bentuk pelatihan mencakup aktivitas selam, pemeriksaan kapal, firefighting atau memadamkan api apabila terjadi kebakaran di atas kapal, pengendalian massa, serta penyelamatan di laut dalam bentuk kegiatan SAR. Meskipun perlengkapan navigasi kapal sudah komputerisasi, namun kemampuan dasar mendayung personil Direktorat Polisi Perairan Bahar Kampolri juga tetap terus digalakkan. Pelaksanaan tugas operasional Direktorat Polisi Perairan Bahar Kampolri dilakukan dengan kegiatan patroli di wilayah perairan Indonesia. Tugasnya adalah untuk mencegah secara dini ancaman dan gangguan yang berpengaruh pada perwujudan keamanan serta ketertiban masyarakat. Patroli dilakukan secara rutin dengan menggunakan kapal-kapal yang kondisinya layak berlayar. Kemampuan personil dalam melaksanakan tugas ini sudah berkualitas, di mana anggota memiliki kepekaan dan tanggung jawab untuk mendeteksi kapal-kapal yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum dilakukan personil Direktorat Polisi Perairan Bahar Kampolri dalam melakukan penyelidikan
dan penyidikan terkait tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Fokusnya pada kejahatan bersifat konvensional, keamanan negara, pertikaian di laut, dan transnational crime. Penegakan hukum yang sering terjadi adalah illegal logging, illegal fishing, illegal oil, illegal mining, pelanggaran pelayaran kapal beyan, pemalsuan dokumen, people smuggling atau imigran gelap, dan penyelundupan. Dalam melakukan penegakan fungsi, maka personil Direktorat Polisi Perairan Barkam Polri terus berkoordinasi dengan polisi perairan di tingkat polda wilayahnya masing-masing. Setiap pelaku kejahatan yang ditangkap selalu tindak tegas sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memberikan efek jera dan shock terapi di masa mendatang. Kegiatan kemitraan masyarakat dilakukan personil Direktorat Polisi Perairan Barkam Polri dengan menjunjung tinggi tingkat kesetaraan serta dilandasi rasa saling percaya. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat perairan agar secara aktif berperan dalam menciptakan keamanan di wilayahnya. Direktorat Polisi Perairan Barkam Polri juga melakukan kerjasama dengan sejumlah instansi baik dalam negeri maupun luar negeri. Kerjasama dalam negeri terwujudnya dalam kegiatan penanganan kejahatan di wilayah perairan bersama TNI Angkatan Laut. Kegiatan itu dalam mendukung tugas-tugas penanganan bencana dan kecelakaan. Maka Direktorat Polisi Perairan Barkam Polri bekerjasama dengan Badan SAR Nasional atau Basarnas. Seperti kerjasama dengan Police Coast Guard Singapura, Korea Coast Guard, Australia Federal Police, Jabatan Internasional Korporasional Agency, dan masih banyak lagi. Adanya kerjasama ini membuktikan eksistensi keberadaan Direktorat Polisi Perairan Barkam Polri sebagai institusi Polri yang mampu menjalankan tugasnya di mata internasional. Dengan keberadaan Direktorat Polisi Perairan Barkam Polri, maka diharapkan segala ancaman dan gangguan di wilayah perairan Indonesia dapat diantisipasi. Kondisi ini tentunya dapat menimbulkan citra positif bagi masyarakat terkait kinerja Direktorat Polisi Perairan Barkam Polri dalam memberikan rasa aman di perairan. Keberhasilan tugas juga turut membanggakan personil dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan moto komando yang selalu dipegang teguh. Arnafat Darfamahe, Aran di Laut, kami bangga.